Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa rahimakumullah, ta'awun ini bentuk adat musyarakah secara ilmu nahunya, yang artinya maknanya saling tolong menolong. Agama Islam begitu indah mengajarkan untuk kita saling tolong menolong. Sampai satu hadis Nabi menggambarkan masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam berkasih sayang, di dalam saling mencintai, di dalam saling menolong. Masalul jasadi, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh ada yang sakit, tada'allahu, terpanggil anggota tubuh yang lainnya dengan cara bisahari wal huma, dengan cara enggak bisa tidur, bahkan sampai meriang. Itu perumpamaan yang lebih contohkan. Tapi tolong menolong yang memang untuk dalam hal kebaikan. Tapi apabila kita menemukan saudara kita yang memang mempunyai kebiasaan gaya hidup kepalsuan, atau bahasa sekarang hedon, pengen kelihatan mewah, tapi ternyata menghalalkan segala macam cara, apakah pinjol sana, ya Allah ya Rabbi, ternyata akhirnya sengsara. Ini juga menjadi warning buat kita. Sekali kita berikan pertolongan boleh, tapi kedepannya tolong diingatkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain juga, seseorang yang udah gak ada rasa malunya kesana kemari meminta untuk pribadinya, maka hakikatnya fatahallahu ta'ala baba fakrin, Allah bukakan pintu kemelaratan dalam hidupnya. Pergi ke Hongkong dapat traktiran, bisa beli baju dan rompi. Mendingan makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.